Syederalun, masa yang menamakan diri sebagai Aliansi Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral atau GEMPAR, menggelar aksi unjuk rasa damai ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Semelu, Senin 29 Juli. Di Cemoo, di sekolah, di kampus-kampus, di lingkungan masyarakat di sana. Masa tiba di depan Gedung Dewan disambut langsung oleh pimpinan DPRK Semelu beserta anggota. Segera rapat paripurna untuk memaksulkan Bupati Semelu dari kasus yang beredar saat ini. Itu harapan saya. Orator masa silih berganti berorasi mendesak DPRK Semelu agar mengusut video pribadi Bupati yang menyebar ke publik. Melalui aksi damai ini yang tergabung. Selain orator, perwakilan dari kecamatan juga angkat bicara agar kasus video Bupati itu segera dituntaskan. Tanggal 29 Juli 2019 digelar di depan kantor DPRK Semelu. Maka kita minta kepada semua elemen untuk bisa memberikan masukan untuk mencari data, fakta dan saksi-saksi, kemudian kita lakukan sidang paripurna. Bila ini terbukti, kemudian kita lakukan permohonan ke Mahkamah Agung. Setelah itu, apakah permohonan kita nanti diterima atau ditolak itu tergantung di Mahkamah Agung nantinya. Demikian. Ketua Pansus dari kecamatan satu orang tambah perwakilan dari GEMPAR 3 orang. Itu urusan nanti di pihak berwajib. Kita tidak masuk ranah itu karena kita pas hanya di pansusnya saja. Terkait langsung kebenaran atau benar atau tidaknya. Tapi ini kita berupaya untuk mendorong pihak keamanan untuk membantu proses ini penyelidikan kebenaran pada isi video yang masuk. Ya, tentu kita tidak masuk ke teknis, karena teknis nanti ada ranahnya pihak berwajib. Cuma kita hanya seputaran membutuh tim pansus dan bekerja sejak tanggal 29 Juli sampai dengan 10 Agustus. Yeah. Dan selanjutnya tim akan bekerja tentu mengumpulkan data-data maupun saksi yang akan dijumpai nantinya. Itu saja. Anda masyarakat Semelu punya tanggung jawab. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi On TV.